Halo, Assalamualaikum. Namaku Hora. Welcome to my YouTube channel. So, kepada yang first time sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada yang menonton video ni. So, untuk segmen Ulas Kaya untuk hari ini, aku nak cerita pasal satu kasut, iaitu ini dia. Nampak kasut apa? Teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. So, dalam segmen Ulas Kaya kita kali ini, aku akan buat prosesnya kotak. Benda ni aku dah terima dari hari Senin hari tu. Aku beli 30 Julai. Kepada yang tahu, tahulah apa dia. So, aku tak ada masa nak buat sebab aku pun kena kerja juga kan. Walaupun secara hybrid, so far nampak macam tak ada compromise lagi lah kotak ni. So kita buat ni kotak dulu. Harap-harap barang tu masih ada kat bawah lah. Ini dia yang kita akan ulas dalam segmen Ulas Kaya kali ini, iaitu Lego. Kita buat keluar dululah. Baiklah, ini dia konten kita untuk kali ini. Untuk segmen kali ini, aku akan ulas Adidas Crossover Lego. Adidas Crossover Lego ni ada banyak, tapi nak tahu apa dia, ini adalah Adidas Superstar X Lego. So aku rasa ni first time kot Superstar Crossover dengan Lego. Yang sebelum ni aku ada ulas Superstar Cross dengan Babe. So boleh refer link. Aku akan tag dalam video ni. And then yang ni adalah Adidas Superstar Cross Lego. Boleh tengok kat sini, punya kotak kat situ dia ada tulis, ada logo Adidas trefoil tu dengan Lego. And then kat atas ni dia ada start Lego tu. Dia macam brick, ni brick 2x3. Then ada crease juga kotak aku. Kotak dia tak berapa keras sangat kalau nak compare dengan bit tu. Aku rasa bit tu lah kotak yang paling keras. Kat sini dia ada tulis apa tah color code dia. So bawah dia ada lubang Lego. Memang dia buat sepiji lah, macam brick 2x3 tu. So kita buat keluar dulu kasut dia. Ada. Ush. So wrapping dia ni biasa je sebab dia ada Adidas trefoil logo je. So kalau tengok logo Lego tu tak ada kat sini. Then kita ada kasut dia. Ini dia. So tengok satu lagi. Adakah ada wish? Aku tengok packaging Adidas semakin lama makin teruk lah. Dia punya wrapping dia tu pun mudah koyak. Tak ada extra laces dalam ni. Dan tak ada apa-apa yang special macam Babe tu kan. Dia ada bagi, dia ada buat selain pada warna color code design kotak ni, lain-lain tak ada apa yang special sangat lah. So ini dia kasut Adidas Superstar. Sebenarnya kasut Adidas Superstar X Lego ni, sebelum ni kita ada ZX punya model tahun lepas. And then sebab sebelum tu Lego crossover dengan Nike. Lepas tu dia ada Ultra Boost DNA. Dia ada keluar yang multiple colors punya colorways. And then dia ada keluar biru, dia ada keluar merah. Tapi aku rasa yang paling terbaik in between that, aku rasa yang ni lah, Adidas Superstar. First is dia Superstar. Aku pernah cerita Superstar punya sejarah dalam video Adidas Superstar Babe tu. And then lepas tu dia apa, dia keluarkan
DNA boost, dia ada keluar color biru, color merah, and then dia ada keluar Z8 8000 ataupun 8500 kot, tak ingat lah sebab aku tak berapa familiar sangat. So ini dia kasut Adidas Superstar X Lego. So kita ulas dulu kasut dan bagi apa sole. Dekat side wall ni macam Adidas Superstar yang biasa juga. So dia ada perkataan Superstar kat sini, tapi in between hujung perkataan Superstar tu, sebab tak silap aku Superstar kalau yang original yang asal, dia punya Superstar tu dia tulis just stamping logo je, tapi yang ni dia ada, dia buat macam hujung ke hujung tu dia ada Stats Lego tu. Even dekat Stats Lego tu ada trademark logo Lego tu lah, macam macam kebiasaan kalau biasa siapa biasa main Lego. So dekat side wall ni dia ada 3 stripe. 3 stripe ni sendiri adalah Lego, Lego punya studs, made of rubber. So ketiga-tiga material ni adalah rubber lah. And then dekat dia punya midsole dia biasa je, dia punya toe box, toe box dia pun one of the special. Okay, actually toe box dia ni pun made of studs. And then studs dia tu pun sendiri dia jumpa buat dia, studs dia tu sendiri ada trademark Lego punya logo tu sendirilah dekat toe box. So toe box dia ni rubber. Kalau kalau biasa toe box yang asal Adidas original tu kan dia dia rough sikit. So yang ni dia Lego, tapi actually dia tak boleh cabut pun, macam Lego kita boleh cabut-cabut kan. Dia macam dia buat multiple multiple bricks punya combination, dia buat design untuk menggambarkan toe box Adidas Superstar tu lah. So dekat eyelets, yang ni eyelets lah, yang dekat lubang-lubang ni dia just direct lubang, dia tak ada macam eyelets punya ring tu. Macam Adidas Superstar biasa juga. And then dari segi tang, dia ada stamping logo trefoil. And then dia ada background gold, background hitam dengan warna gold lah, combination dia. So untuk sidewall belah ni sama juga, cuma dia tak ada perkataan logo Superstar belah tu. And then tag Adidas Superstar logo. And then dekat dia punya pun cakap heel counter ni, dia ada logo trefoil logo kat belakang. Dan dia ada studs Lego. So studs Lego tu dia punya material dia tu sama je dengan yang ada kat side wall ni. Dia punya tang dia tu macam, okay, tang dia tu pun dia ada design yang macam Lego juga, sebab tang ni sepatutnya dia curve tu kan, tapi dia macam tajam, tajam sikit dekat dia punya hujung edge tu, dia nak gambarkan edge Lego yang bersegi tu kan. So aku rasa yang ni mungkin akan menyebabkan ketidakselesaan lah kalau jenis yang pakai stokin bawah buku lali tu, sebab mungkin dia akan step dekat korang punya pergelangan kaki tu. So kita try tengok dia punya, dia agak, aku rasa dia lekat lah dia punya insole dia kat bawah tu, sebab boleh rasa macam ada glue. Aku tak tahu lah sebelum ni orang yang buat keluar insole tu is dia punya top line dia ni rasa macam agak lembut, tapi seperti kebanyakan Adidas Superstar yang biasa dia keras, sebab kasut ni kasut klasik kan. Dia punya insole dia tu warna kuning, dia ada trefoil logo dan juga logo Lego dekat situ.
And then dia punya ketebalan dia tu macam agak tebal, mungkin selesa juga kalau nak compare dengan Adidas Superstar yang lama. Lining counter dia macam dia buat daripada leather, tapi tak dipastikan sama ada soft leather ni adalah keras, I mean soft leather tu adalah yang asli ataupun tidak. Dari segi outsole dia, outsole dia sama je, yang mana ia menggambarkan Adidas Superstar yang lama juga. Tiada perbezaan, tiada logo Lego yang tertera ataupun logo Adidas yang tertera di tapak kasut tu lah. Okey, tadi kita dah ulas pasal material kasut Adidas Superstar ni dan dia punya design. So kalau nak compare antara kasut ni dengan, aku pun dah baru ada dua Superstar, kasut ni dengan kasut Babe, aku rasa aku lebih prefer kasut ni. Cuma detail dekat Babe tu, maybe dari segi kepremiuman dia tu menyebabkan ia nampak lebih mewah. Tapi dari segi permainan design, reka bentuk, bermain dengan material dan macam mana kedudukan reka bentuk tu diletakkan di bahagian-bahagian tertentu menyebabkan aku pilih kasut Superstar Lego ni lah. So kalau boleh tengok dekat sini, first, harga Adidas Superstar Lego ni aftermarket pun dia takkan lari jauh, yang mana masa sebelum betul-betul secara rasmi dikeluarkan, iaitu 30 Julai 10 pagi tu, harga Superstar ni kalau tengok kat Outstreet lebih kurang 1000 lebih. Tetapi selepas ianya mula berada di pasaran, harga dia dah mula turun dan hanya bermain sekitar RM800. Lagipun tak silap aku, pada hari yang sama ianya dilancarkan, masih terdapat beberapa saiz yang masih lagi boleh dibeli. Sebab saiz golden saiz selalu 8 sampai 9 kan. Tapi sampai malam, bukan malam lah, petang tu aku tengok masih ada lagi lah saiz-saiz tu. Sebab bila malam tu aku start tengok dia punya stok tu dah start tak ada, sampai hanya saiz 5-6 je lah yang masih wujud. So aftermarket agak sesuai, dan cara nak mendapatkannya pun taklah seperti kasut Nike. Bagi aku kasut ni jauh lebih better lah daripada kebanyakan kasut yang terdapat pada sneakers punya kolom dekat Nike tu. Sebab Nike pun actually kasut dia tak semua best, cuma dia punya hype dia tu terlalu over, kalau boleh digambarkan lah. Sebab kasut Dunk pun kalau nak cari aftermarket tak boleh dapat lah around 500, probably paling rendah kau pernah tengok yang tak laku itu pun dekat Outstreet lah 600. Sebab dia punya daripada retail dia tu 400, then they shoot up to 600, and then dia akan play around 1000 something lah, kalau bergantung kepada jenis kasut tu. So kalau macam Adidas Superstar ni, kita tahu kasut ni memang ikonik, kasut ni memang satu crossover yang agak bagus, reka bentuk yang agak menarik, satu memorabilia yang wajar untuk dimiliki kepada peminat Superstar. Bermain pada harga retail 600 dan hanya maksimum up to 8 something, aku rasa ia satu pembelian yang agak berbaloi lah untuk dibuat koleksi. Cuma aku bimbang sebab yang stripe dia ni, kalau sebelum ni dia pakai material lain, dia macam material PU atau PU leather tu, tapi yang ni dia pakai rubber. So aku bimbang tendensi untuk dia crack lah di masa hadapan kalau tak disimpan dengan baik.
So kuasa itu saja ulasan aku untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Teruskan support channelku. Thank you.